Nah, oke semuanya. Hari ini kita bakal nyobain warna Candy Yellow. Oh, Candy Tint Yellow kodenya itu 9308, Bro. Nah, sebenarnya warna Candy Yellow itu cuma ada satu. Tapi nggak tahu sih kenapa banyak banget yang tanya untuk kodenya. Terus nanti kita bakal cobain warnanya, warna Candy Yellow. Nah, kita bakal cobain di velg. Nah, ini dia untuk velgnya. Ini yang udah pernah kita cat kemarin. Warna hitam sama warna stabilo. Jadi untuk yang pertama kita bakal amplas dulu. Untuk amplasnya kita gunakan ukuran amplas 360, 360 atau 400, itu sudah cukup. Sekarang sudah diamplas, jadi untuk pengamplasannya itu nggak usah sampai ke dalam-dalam, Bro. Jadi cukup dibersihkan clearnya aja, kita bikin kusam. Untuk selanjutnya, karena velgnya sudah pernah dikasih primer dari Riton juga, jadi kita nggak perlu pakai primer clear lagi. Jadi kita bakal langsung naik ke warna dasar, Bro, yaitu silver metallic. Sekarang kita naik ke warna 9308 Candy Tint Yellow. Jadi untuk warna silvernya itu dua lapis karena tadi kan kita nggak pakai primer gray. Sekarang sudah kering, kita lanjut lagi ya ke pengakliran. Di sini menggunakan clear 9128, clear plus aktivator di tone premium. Kita semprot 2-3 lapis. Sekarang sudah selesai. Jadi untuk mendapatkan warna yang seperti ini, seperti di video ini, kita butuh dua lapis, Bro. Untuk yang di tenyelonya kita semprot dua lapis. Jadi yang pertama itu tipis, yang kedua itu lebih tebal dari yang pertama. Tapi tiap naik lapisan itu harus tunggu kering dulu. Kodenya 9308. Jadi warna Candy Tint Yellow itu bisa dibilang kayak warna emas ya.
warnanya kuning emas, oranye emas. Ini dia yang kita coba di velg. Nah, mungkin kalau media ya velgnya itu lebih lebar, ini bakalan lebih bagus lagi, bro. Ini kan velgnya kecil ya, palangnya juga kecil. Nggak tahu sih ini velg apa. Mungkin kalian ada yang tahu, komen aja di bawah video ini. Oke, gitu aja video kali ini. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram Diton Premium sama YouTube channelnya, namanya itu Diton TV, sama aplikasi Diton Premium.